Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Junaidi MKes bersama Bapak Senol SKM MKes dan tim penelitian integrasi ATM sehat dengan germas perkantoran di Poltekkes Kemenkes Palu. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian di Poltekkes Kemenkes Palu dalam skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Germas merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Merokok, obesitas, dan hipertensi merupakan tiga faktor utama dalam peningkatan masalah penyakit tidak menular di Indonesia. Salah satu alat telehealth yang dapat digunakan untuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol dan terkoneksi dengan telehealth adalah ATM Sehat. Jadi alat kesehatan ini, ATM Sehat ini terkoneksi dengan aplikasi yang ada di smartphone bapak. Jadi untuk awal sebelum kita cek kesehatan, mohon kita download sebentar aplikasinya dulu. Poltekkes Kemenkes Palu sebagai institusi pendidikan kesehatan dan tempat bekerja bagi 167 orang aparatur sipil negara, rata-rata bekerja selama 8 jam per hari dalam upaya hidup sehat dari sepertiga waktu hidup di lingkungan bekerja, maka pegawai di lingkup Poltekkes Kemenkes Palu harus terus mengupayakan pola hidup sehat dengan melaksanakan program germas di perkantoran. Tujuan penelitian untuk mengintegrasikan ATM Sehat pada germas perkantoran di Poltekkes Kemenkes Palu. Atas partisipasi dan perhatiannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Register bisa langsung. Jadi dimulai dari tombol home seperti ini yang tadi home. Nanti ada tulisan connect to ATM Sehat. Jadi ada kayak gitu. Nah ini bisa didekatkan ke barcode yang ini yang di bawah, yang di atas juga bisa. Oke. Nah muncul ini namanya dan fotonya. Iya, satu-satu. Karena datanya personal, jadi kita mencoba menghadirkan personalized video dan materi.